Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu bersemangat teman-teman. Nah, ini di bengkel mainannya ini kosong banget teman-teman. Wah, 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 wah. Kalau gitu kita masukkan aja deh mobilannya aja teman-teman. Nah, wih, udah datang ini teman-teman. Mobil Dodge, mobil Dodge teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu. 70 Dodge Charger teman-teman. Nah, ini mobil yang digunakan oleh Dominic Toretto di film Fast Furious 7 teman-teman. Wih, keren banget ini teman-teman. Wah, asli 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 keren banget ini. Wih, tapi rodanya agak nyender sedikit teman-teman ya. Tapi nggak masalah lah, namanya juga apa ya, mobil-mobilan kita nih teman-teman. Ini kalau seandainya ada roda karet ini pasti keren banget ini ya. Tapi bisa tidak ya? Ya semoga aja bisa deh. Dodge Charger di film Fast Furious 7 teman-teman. Nah, datang lagi nih teman-teman, mobil sportnya ini, mobil Koenigsegg Gemera teman-teman. Nah bener, mobil Koenigsegg Gemera, mobil sportnya teman-teman. Mobil sport kita sudah tiba juga nih teman-teman. Kalau gitu nih kita atur dulu ya teman-teman. Kita parkirkan satu-satu di bengkel mainan. Wah, ini kita servis dulu deh teman-teman ya. Mobilan Dodge-nya kita servis dulu teman-teman. Nah, kita masukkan dulu dalam bengkel mainannya. Sip, sudah pas banget teman-teman. Dodge Charger-nya ini kita parkirkan di. Oke, mundurkan dulu, kita mundurkan. Nah, mobil Koenigsegg Gemera warna oranye ya. Oranye itu kinclong banget teman-teman. Ih, datang lagi nih mobilan kita. Nah, kita lihat dulu. Mobilan Crush Bruiser teman-teman ya. Ini memang bentukannya kayak gini teman-teman. Jadi memang bukan tingginya itu mungkin kita buat apa ya? Maksudnya kita bau kita buat maksudnya. Wih. Kok agak-agak susah ngomongnya, kita buat enggak, ini memang mobilnya agak tinggi di depan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia, dan depan mesinnya seperti ini, velgnya warna merah teman-teman, kelihatan kan merah metalik kan, kelihatan dong, sangat kelihatan mobilnya. Ini mobil keren banget, ini klasik tapi keren teman-teman ya. Nah, kita tes lagi. Nah, mobilnya klasik tapi keren. Nah, wih, parkirkan dulu deh. Parkirkan satu-satu nih. Nah, sudah sampai. Wih, datang lagi mobil-mobilan kita. Mobil security-nya untuk menjaga keamanan bengkel mobilnya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Sip, sudah terparkir. Nah, ini mobil security yang selalu menjaga keamanan di bengkel mobil kita teman-teman. Nah, seperti ini datang ya. Ini karena kurang luas parkirnya teman-teman ya. Kalau dioramanya agak besar sedikit mungkin muat banyak ini. Wih, ini apalah teman-teman. Nah, lanjutkan dulu karena mobil security-nya sebagai mobil keamanan bengkel harus berada di samping ini teman-teman. Nah, di situ tuh tempatnya untuk apa ya, mobil keamanan di bengkel mobil kita teman-teman. Nah, ini bisa kita atur seperti ini yang lainnya. Wah, 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 keren, 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 keren parah teman-teman. Dan juga, nah, datang lagi nih mobil mainan kita. Ini Majorette pertama kita nih teman-teman ya, yang ada di bengkel mainan. Majorette pertama kita. Nah, ada suspensinya teman-teman ya. Nah, mobil Majorette pertama kita ini bedanya di mana? Nah, ini cupnya bisa dibuka juga pintunya teman-teman ya. Pintunya juga bisa dibuka dan ditutup. Nah, kita tes dulu. Kita tes lagi. Nah, oke, sudah. Nah, ini dia tampilan dari Majorette Defender kita teman-teman. Dan ini Majorette pertama kali kita teman-teman ya. Majorette pertama di bengkel mainan kita nih. Nah, mobilnya kita atur dulu. Wih, keren banget. Jadi kayak gini agak sedikit lengkap teman-teman ya. Mobil security ada, mobil
Dodge ada, mobil Defender juga ada, mobil sportnya juga ada, mobil klasiknya juga ada nih. Nah, ih lengkap banget kalau gini teman-teman ya. Ya sih lengkap. Oke, teman-teman. Keren ya. 5 mobil kita dari yang klasik, yang sport juga, yang off-roadnya juga ada teman-teman. Wah, keren banget, keren banget, keren banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga terhibur. Jangan lupa komen, like, subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus memberikan hiburan bagi teman-teman dengan koleksi mainan mobilan kita, teman-teman. Wih, keren, 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 keren. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah.